Di sini ada yang lagi yang lebih besar. Kita masukkan ke dalam wadah ya. Teman-teman, bersama saya hari ini di Faiz and Toys. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu tentang hewan-hewan yang ada di laut ini. Kira-kira hewan laut apa saja yang akan kita temui hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Let's go teman-teman. Tuh. Wah, ada kayu di sini teman-teman. Ini membuat saya penasaran. Ayo kita langsung saja buka. Bang. Wah, ada kelomang teman-teman. Langsung aja kita ambil dan masukkan ke wadah ya teman-teman. Ayo kita lanjut mencari teman-teman. Wah, ada lagi dua di sini teman-teman. Kelomangnya lucu dan cantik-cantik semua ya teman-teman. Wah, mantul, beruntung banget kita hari ini teman-teman. Kita lanjut mencari ya teman-teman. Wah, ada ikan berwarna hitam putih teman-teman. Dan juga ada ikan marlin dan ikan yang berwarna biru. Wah, mantul, mantul. Kita masukkan ke wadah ya teman-teman. Kita lanjut mencari lagi ya teman-teman. Oh, lihat teman-teman, ada kepiting yang berwarna kecoklatan di balik batu. Kita coba buka batunya. Lalu kita tangkap kepitingnya teman-teman. Wah, mantul guys. Wadidaw. Oh, widididididi. Si kepiting sini dong. Kita berhasil mendapatkan kepitingnya teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah ya. Wah, beruntung banget kita hari ini teman-teman. Kita lanjut cari lagi ya. Wah, ada keong laut raksasa teman-teman. Wah, mantul banget ini. Ini bisa dikonsumsi ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah. Mantul, mantul. Kita lanjut mencari ya lagi ya teman-teman. Wah, sepertinya batu ini sangat mencurigakan teman-teman. Ayo kita buka. Wadidaw, di dalamnya ada mainan lobster teman-teman. Kita cuci dulu ya. Lalu kita masukkan ke wadah teman-teman. Kita lanjut cari lagi ya. Sepertinya di pantai ini sangat banyak keseruan. Wah, ada keong laut teman-teman. Ada tiga. Ada yang berwarna putih, coklat, dan keabu-abuan teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah juga ya. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada keong laut lagi yang lebih besar. Kita masukkan ke wadah ya. Kita lanjut mencari lagi teman-teman. Wah, banyak kerang-kerang di sini teman-teman. Warnanya pada bagus-bagus. Kita kumpulin satu-satu ya. Banyak warnanya teman-teman. Ada juga yang sudah terbuka. Ini kita simpan juga ya. Wah, ternyata ada siput laut juga di sini yang berwarna putih teman-teman. Kita kumpulkan juga. Mantul banget hari ini teman-teman. Wadidaw. Kita lanjut mencari ya. Cari-cari. Kita harus mencari, lebih mencari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada kelomang besar di situ. Dia sepertinya terbawa ombak. Kita ambil ya teman-teman. Kita cuci, lalu kita masukkan ke wadah teman-teman. Makanya jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena keseruan di pantai ini sangat banyak. Kita akan terus mencari lagi hewan-hewan yang ada di laut ini. Ayo kita cari-cari lagi teman-teman. Kita melewati bebatuan yang sangat banyak di sini teman-teman. Wah, kita harus terus mencari nih. Kalau kita nggak berusaha, kita akan nggak dapat. Kita lanjut mencari teman-teman. Wah, wadidaw, di sini banyak banget kerang lautnya teman-teman. Ayo kita cuci lalu masukkan ke wadah. Wah, mantul, beruntung banget kita hari ini ya teman-teman. Wah, mantul, masukkan ke wadah teman-teman. Cari lagi teman-teman. Wah, di sini ada lumut teman-teman. Ini lumut atau rumput laut ya teman-teman. Kita nggak usah ambil ya teman-teman. Kita lanjut cari ya teman-teman. Siapa tahu ada benda unik lagi yang bisa kita temukan di sini. Wadidaw, ada mainan pancingan teman-teman. Mungkin ini terbawa ombak dari sana teman-teman. Ayo kita kumpulkan saja teman-teman di wadah. Wah, mantul, beruntung banget kita hari ini. Kita udah dapat banyak nih teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Kita lanjut cari ya teman-teman. Wah, apa nih itu berwarna kuning teman-teman? Wah, ada keong berwarna emas teman-teman. Wah, bagus banget ya. Wah, lihat teman-teman. Sepertinya di dalamnya ada kepiting. Ayo kita keluarkan teman-teman. Wah, tangkap kepitingnya teman-teman. Kepitingnya gercep banget teman-teman. Ayo kita tangkap. Wah, susah banget. Sini dong kepiting. Ayo dong. Wah, akhirnya
dapat kepitingnya teman-teman. Kepitingnya lucu dan imut ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah. Keongnya juga ya teman-teman. Kita masukin juga. Cari, cari, cari. Wah, ada kayu yang mencurigakan di sini teman-teman. Ayo kita buka. Wah, ada kepiting teman-teman. Kepitingnya kecil, tapi kita ambil saja teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam wadah ini teman-teman. Sepertinya tangkapan kita hari ini sudah banyak teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.